ami-sami duku Allah subhanahu Wa ta'ala Hai urang sasarangan urang sami-sami ngaraksanatina masalah dosa-dosa orang supaya Allah terbenduk ke orangrang sadang teh cirieta teh tanda kakawasaan Allah anu mapan hukuman mapperian ganjaran mainan hukuman ger dunia sebagian kecil. Sebagian kecil hukuman Allah ditubuhkan di dunia. Contoh kecilnya. Ayat pertarosan we upami siksaan di naraka kumaha. Kumaha siksaan naraka Allah subhanahu wa ta'ala. Eta waler contoh kecil naku Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di peparinan contoh. Contoh kecil nak Kangjeng kangjing Rasul, anu pang ringan ringana, anu panghampang hampang hampangana, siksaan, anu ditumi di neraka nak Allah. pangringan ringana, pang hampang hamanat. Tekanu masalah abot, okey paling berat. So kangjeng Rasul Inna ahwana ahlin nar Adaban yaumal kiamati Sa'nyaknya na Anu pang ham na anu pang ringan ringan na kangjeng Rasul Siksa anadul alaman kujalma, Di yaumal kiamah dinapuai kiamah La rojulu yudau fi ahmasi kodamaihi jam dicontohkan dicontohkan ku jeng rasul tumit dua eta jalma upami bahasa sunama mah tumit teh keneng dina hanapeun keneungna sampean eta anu keur disiksa disimpenan jamratani disimpenan bara api disebeken ruhai disimpandina tumit naken akibat na bara api-eta didampalku kenenna eta jalma akibat saking panas na eta bara api bisa baraeta bisa ngagolken bisa mendidihkan otak naeta manusa Naudzubillah summa Surah Anu disiksa dalam keadaan disiksa nyarios mayaro anna ahadan ashadu minhu adaban. Surah Anu disiksa. Mual ayat jalma Anu disiksa kal seabot kami disiksa Mual ayat jelema Anu saking beratna di punya parparinan siksaan koskil sur anu disiksa eta an golak ona ada anueta lain pang beratna tapi panghampanghampang na surkanjeng rasulbil memugi urang sadaya dia sangat ngaraksana Pemirsa Akal TV Anu Sami Sami dimuliakan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui panis ati iya, memugi orang sadaya dinasah iya, dinabahasan iya, orang tiasa nyandak hikmahna. Namun salah sawisna orang langkung-langkung mempertebal keimanan orang sadaya. Oke, langkung-langkung niatan ketakwaan orang sadaya. Okey, teras dipupuk rasa khusyah ke Allah. rasa siunku Allah soksanaos rasa takut rasa siunku Allaheta teh sur ulama tasaw menyebabkan up rasasyah aya diri urangdorong memotivasi ngalaksanakan katoatan urang ke ka Allah subhanahu Wa ta'ala soksana derajatna derajat na urang ibadah teh di paling hanap et, ketika urang melaksanakan ibadah, tapi lina urang siunku Allaheta derajat ibadahnya paling hanapna lebih tinggi day orang ngalaksanakan ibadah hanya karena Allah pantes di ibahanku orangrang lebih tinggi de Allah orang ngalaksanakan ibadah ke Allah hanya karena cintakah Allah seorang wajib Allah di ibadahna nusal rasarasna pemirsa KTP nusami-sami dimuliakanku Allah subhanahu Wa ta'ala pemugidina bahasan Iir hikmana wabil khususkan ngosimkuring pribadi mudah-mudahan ayam manfaatnak wabi khusus kamu ngo urang sadaya ogasimkuring pribadi ogGHpun tak kas suhun bahwa bila bayi sirih sahur bahaya carikna anu laras nama yakin dongkapni Allah subhanahu wa ta'ala anu lapat nama yakin dan gap nanti nak kaliruan sim kuring pribadi. Allahumma hasil wa yasir makwasidina mim makwasidla di wadunya wa alakhirah. Istajiblana ya Allah, istajiblana ya Allah, istajiblana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.